Kick off babak yang pertama. Ikan kepada Karim Rossi. Masih Karim Rossi. Coba utak-atik dia, step over Karim Rossi. Balikan ke belakang kepada Dias Angga Putra. Rangga Muslim Perkasa dari sisi kanan. Dibambangi oleh David Lali. Berikan umpan kepada Karim Rossi. Oh! Hampir saja mencatatkan brace pada saat menangkan laga melawan Persebaya Surabaya. Fahmi Alayubi. Karim Rossi. Mampu digapai Karim Rossi. Masih Karim Rossi. Berikan umpan ke tengah. Hampir saja. Febi Akaputra. Lukas Ramos. Majet Osman. 1-2 sangat baik. Lukas Ramos. Jajang Sukmara. Umpan tusukan Karim Rossi. Karim Rossi mampu memperkecil ketertinggalan atas Rans Nusantara FC. Golnya yang keempat pada musim ini. Karim Rossi mampu memanfaatkan umpan tusukan tadi dari Jajang Sukmara. 1-2 kali ini skor. Dalam tayangan ulang kita lihat sangat baik bagaimana sontekan dari Karim Rossi. Dan ada juga peran yang krusial tadi dari Lukas Ramos yang memberikan praasis. Jajang Sukmara berikan kepada Karim Rossi dan ya, akhirnya Karim Rossi mendapatkan supply yang sangat baik tadi dari Jajang Sukmara yang tadi bola justru mengarah kepada Rangga Muslim. Karim Rossi shooting. Ada Oka John tadi untuk Dewa United. Febi Akaputra. Masih Febi Akaputra. Sangat baik dia. Dias Angga Putra. Masih Dias Angga Putra. Karim Rossi shooting goal. Karim Rossi mampu menyamakan kedudukan dua sama Dewa United FC melawan Rans Nusantara FC. Sebuah umpan yang sangat ciamik tadi dari Dias Angga Putra mampu dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Karim Rossi. Ini dia gol kelima dari Karim Rossi pada musim ini. Dias Angga Putra, kita lihat tenang dia berikan bola kepada Karim Rossi dan sang predator Karim Rossi mampu menunaikan tugasnya dengan sangat baik. Kencang merobek jala gawang yang dijaga oleh Wawan Hendrawan. Dua sama, game on. Semakin panas tentunya.